Kecemerlangan dalam pembelajaran adalah yang sentiasa diharapkan oleh ibu bapa dan penjaga. Doa sentiasa dipanjatkan, usaha sentiasa dilakukan dengan semangat yang tidak putus-putus diberikan. Kejayaan anak-anak dalam persekolahan menjadi kebanggaan, apatah lagi yang diraikan di majlis penyampaian hadiah atau di majlis penganugerahan. Inilah yang diadakan di Sekolah Menengah Saidina Osman yang mengadakan majlis penganugerahan hadiah pencapaian akademik 2011 Masehi 1432 Hijrah. Dalam majlis ini, Dayang Hajah Azizah binti Haji Muhammad Saleh, Ketua Unit Akademik Jabatan Sekolah-Sekolah, hadir selaku tetamu kehormat. Di awal majlis, Pengetua Sekolah Menengah Sina Osman, Cikgu Hamidah binti Haji Daud memberikan ucapan. Adapun acara penganugerahan ini adalah untuk memberikan penghargaan serta dorongan bagi anak-anak kita ini yang telah berusaha dengan gigih sepanjang tahun dan telah berjaya memperolehi keputusan yang membanggakan. Di samping itu juga, kejayaan mereka dihasratkan akan menjadi ikutan untuk memberi dorongan dan motivasi kepada pelajar-pelajar lain di sekolah ini supaya mereka melipat gandakan usaha dalam menuju ke arah kecemerlangan akademik. Di kesempatan ini, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para pelajar yang berjaya dan terpilih menerima hadiah atas pencapaian keputusan yang cemerlang dan terbaik. Tidak lupa juga diucapkan tahniah kepada para ibu bapa dan penjaga serta guru-guru para pelajar. Secara keseluruhan, walaupun terdapat penurunan dalam keputusan bagi peperiksaan peringkat O, iaitu dari 15% pada tahun 2010 ke 12% pada tahun lepas, tetapi terdapat peningkatan yang ketara dalam subjek-subjek sastra, pengetahuan agama Islam, fizik dan juga chemistry. Kita akan sama-sama meraihkan seramai 16 pelajar peringkat O yang berjaya mendapat 6 kredit ke atas, yang mana 5 daripada mereka telah berjaya mendapat 9 kredit, iaitu satu pencapaian yang amat membanggakan dan akan menjadi benchmark bagi para pelajar tahun 11 pada tahun ini. Kejayaan yang dicapai adalah hasil tindakan dari pelajar itu sendiri. Tanpa tindakan, pasti kejayaan tidak akan tercapai. Dengan majlis yang diadakan seperti ini dapat menaikkan lagi semangat pelajar-pelajar untuk meneruskan ke pengajian yang lebih tinggi lagi. Tetamu kehormat turut memberikan ucapan. Kementerian Pendidikan sentiasa berusaha mendampingi masyarakat dan memberikan khidmat pendidikan sepanjang hayat melalui program outreach yang diungkayakan oleh sekolah sebagai pusat penyebaran ilmu. Program ini dilaksanakan bagi menjunjung titah kebahaduli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan dengan Perundangan Darussalam sempena perasmian Majlis Ilmu tahun lalu. Para intelek khususnya guru-guru amnya diharap dapat menyumbangkan tenaga dan membuat extra mile bagi menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada para penduduk bagi merealisasikan visi masyarakat berilmu. Jadi sehubungan dengan itu, saya menyeru agar habis kita semua, ibu bapa dan masyarakat sekeliling, merebut peluang yang disediakan dan memberikan sokongan padu bagi menjayakan program yang memberi manfaat ini. Saya juga menyeru agar ibu bapa dan penjaga dapat meningkatkan penglibatan PIBG bagi memberi sokongan dan kerjasama untuk melaksanakan pelbagai program di sekolah ini. Saya percaya hubungan rapat antara pihak ibu bapa dan pihak sekolah akan dapat mempertingkatkan iklim pembelajaran yang kondusif ke arah mencapai tahap kecemerlangan dan dapat merealisasikan ekspektasi semua pihak yang terlibat.
Sebelum hadiah-hadiah kecemerlangan akademik, beberapa persembahan dipersembahkan. Dalam majlis ini, pelajar-pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan O-Level dan A-Level di tahun 2011 diberikan hadiah kecemerlangan. Penyampaian hadiah juga disampaikan oleh tetamu kehormat majlis. Tahniah kepada pelajar-pelajar yang diraikan. Semoga kejayaan seperti ini akan berterusan dan menjadi contoh kepada pelajar-pelajar yang lainnya. Syabas dan tahniah kepada semua guru-guru di seluruh negara atas kejayaan melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti dan cemerlang.